Hujan lebat di Kuantan membolehkan kebakaran hutan berskala besar di dua lokasi di daerah itu padam sepenuhnya. Tinjauan udara oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang mendapati hujan turut membantu kurangkan cerebu. Dua helikopter unit udara bomba dikerahkan melakukan pemadaman kebakaran hutan melalui udara di Kuantan dan Rompin. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, hasil tinjauan petang tadi mendapati kebakaran hutan di Indrapura sejak 10 hari lalu padam sepenuhnya. Manakala kebakaran dikesan masih berlaku di kawasan hutan di Gebeng dan dijangka dipadamkan sepenuhnya esok. Tumpuan bomba kini memadamkan kebakaran hutan berskala besar di Rompin. Ada juga orang-orang yang mungkin pergi memancing, memburu dan sebagainya di dalam hutan dan ataupun apa-apa aktiviti. Jadi cuba elakkan mencetuskan punca nyalaan yang boleh menyebabkan dah bahan-bahan yang kering atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat-tempat mereka ini dibiarkan terbakar. Walaupun minggu ini Kuantan diramal hujan, tetapi perubahan cuaca itu hanya untuk tempoh jangka pendek kerana fenomena El Nino masih berlaku. Oleh itu, semua pihak perlu peka dan mengelak melakukan pembakaran terbuka kerana dikhawatiri kebakaran hutan berskala besar berulang.